Hadirin dan hadirat yang dihormati, alhamdulillah dapat kesempatan saya berjumpa bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam satu program bicara ilmu yang tajuknya ialah akidah Islam sebagai penyatu umat. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir adalah pecinta Islam yang sepatutnya Datuk Wan Farid dari Terus Jala cakap, yang bagi saya satu ucapan yang cukup padat, jelas, dan inilah perjuangan kita sebagai orang Islam. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mempunyai suatu keyakinan kepada Islam. Islam adalah sebagai penyatu kepada umat, seperti mana sejarah telah membuktikan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan bukan saja di kalangan Quraisy, tetapi juga berjaya menyatupadukan kabilah-kabilah di sekitar semenanjung tanah Arab, bahkan telah menyatukan orang Eropah yang diwakili oleh Suhaib radhiyallahu an dan orang Afrika yang diwakili oleh Bilal Al-Habasyi radhiyallahu an. Penyatuan ini tidak lain tidak bukan adalah atas asas akidah, kerana kita telah disatukan berdasarkan kepada i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat dan sifat Allah itulah yang menyatu padukan semua bangsa di atas muka bumi ini, bahkan juga yang bukan bangsa manusia, iaitu jin. Kerana seperti mana yang sama-sama kita faham, jin juga ialah menerima taklif syarak yang dibawa oleh Nabi SAW. Hadirin dan hadirat yang dihormati, kemuliaan kita kerana kita ini memiliki akidah yang sah yang benar. Sebab itu Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, kuntum, anda sekalian khairu ummatin ukhrijat linnas, anda sekalian adalah ummah, khairu ummah, ada ummah yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini, dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kerana apa? Kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mufassirin mengatakan ma'ruf, yang kemuliaan kita ini, kata Allah, firman Allah, kerana kita mengajak manusia kepada yang baik, menyuruh manusia kepada yang baik, dan melarang manusia daripada kemungkaran. Mufassirin mengatakan, ahli tafsir mengatakan, ma'ruf itu ialah tauhid, tauhidullah, dan mungkar itu ialah syirik, asyirku billah, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat, kemuliaan manusia ini yang ayat ini diturunkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerana mereka itu beriman dengan tauhid, kemudian mereka melimpahkan akidah kepercayaan itu di luar diri mereka, di tengah-tengah masyarakat mereka. Atas asas inilah kita, tuan-tuan, saya keyakinan pada tuan-tuan dan puan-puan, atas dasar inilah kita akan memperjuangkan supaya umat ini bersatu. Tetapi ada di kalangan orang Islam yang tidak mau bersatu atas kalimah tauhid seperti mana yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya katakan ahli sunnah wal jamaah, hadirin hadirat? Ahli sunnah wal jamaah adalah suatu firqah, kumpulan yang benar, yang diistilahkan di dalam literature atau tulisan mengenai akidah, ialah kumpulan atau firqah yang berjaya. Al-firqatun najiyah, kumpulan yang berjaya. Sekejap lagi kita tengok. Ini soal pengusir, kalau saya ni jam tak ada. Jam saya ni bukanlah tertinggal di mana-mana tempat, tak, memang tak ada.
setengah orang dia tertinggal di mana-mana kan. Jadi saya tidak, memang tak ada tolong bagi ni eh. Hadirin hadirat terhormat, tadi saya katakan bahawa umat ini berpadu, bersatu, kukuh di atas tauhidullah. Tetapi ada di kalangan orang Islam telah menjual kalimah Allah ini kepada orang bukan Islam, dan mereka membenarkan kalimah Allah ini digunakan oleh orang bukan Islam. Ini adalah pemecah belah kepada ummah. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim, minalladzina farraqu dinahum. Inilah daripada golongan yang memecah-mecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, yakni berpecah-pecah. Orang yang menjual agamanya, orang yang menjual Allahnya jalla jalal, adalah orang yang memecah, yang memecah belahkan agamanya. Hadirin terhormat, faham menjual Allah jalla jalal kepada orang Islam adalah dibuat oleh orang Islam sendiri atas pemikiran politik dan atas arahan daripada pelobi-pelobi Yahudi di dalam Rand Corporation di Amerika. Hadirin hadirat terhormat, orang ini sekiranya pribadinya seperti yang termasyhur di Terengganu dulu, iaitu pemimpin kerajaan langit, Ayah Pin. Kalau orang seperti Ayah Pin tidak sangat membimbangkan kita, tetapi pribadi yang menjual Allahnya, yang menjual Allahnya, yang membenarkan Allahnya berkongsi dengan orang bukan Islam, memiliki daya fikir yang tinggi, mempunyai kekuatan fizikal, kalau kelak tiap malam syarah, mempunyai kemampuan keuangan, mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai mesin jentera yang besar. Bayangkan jika pribadi ini berjaya menguasai politik tanah air, maka berlakulah umat Islam di Malaysia seperti mana masyarakat di zaman Mughul, kurun yang ke-18 Masihi, apabila Akbar the Great menjadi Maharaja Mughul di India, di Delhi, Agra, yang mana dia telah menjual agamanya dan kepada orang bukan Islam, dan berkongsi agama dengan agamanya di dalam satu acuan yang dinamakan Din Ilahi. Inilah yang dinamakan pemikiran liberalisme dan pluralisme agama. Hadirin yang hadirat yang dihormati, Al-Quran jelas menyatakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah bukan seperti mana yang dikatakan oleh golongan liberalis Malaysia yang mempunyai cita-cita besar. Sekejap lagi saya cerita apa benda liberalisme ini. Ini mukadimah. Dia terbalik, dia reverse. Patut saya cerita lebih, saya cerita yang ini dulu. Allah yang kita i'tiqad, Allah yang lam yalid wa lam yulad, itu adalah Allah, adalah Allah yang zat dan sifatnya tiada tergambar oleh orang bukan Islam. Sebab itu kita lihat, hadirin dan hadirat terhormat, dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Orang ahli syurga bertanya kepada penghuni neraka, Allah muslimna wal muslimin, adakah kamu dapat apa yang Tuhan kamu janji seperti mana kami dapat apa yang Tuhan kami janji? Maka jawab ahli neraka, kami tidak dapat apa yang Tuhan kami janji. Benar kata kamu, benar, kami tidak dapat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, inilah golongan yang memecah belah agamanya. Padahal umat memerlukan penyatuan, tetapi golongan liberal ini yang menggunakan akal diabolik, akal pemikiran keiblisan, akal diabolik, mengatakan bahawa kita boleh berkongsi Allah. Seorang ahli politik profil tinggi
daripada PKR mengatakan, saya dengar ceramah dia melalui apa tu, YouTube, ya, YouTube, dengan nada menyindir kita orang Islam. Kata dia, yalah kalau kawan saya orang Kristian mari ke Malaysia, nama orang Lebanon, orang Lebanon datang Malaysia ni, Abdullah, kita nak kata macam mana dia pelih. Jangan, ini bab akidah. Hadirin yang dihormati sekalian, orang liberal ini yang saya katakan mempunyai cita-cita besar, orang inilah, pemikiran inilah yang akan menyekat perpaduan ummah, padahal perpaduan ummah ialah salah satu tonggak akidah, perpaduan ummah. Sebab itu kita kena belajar fiqh al-ummah, fiqh apa, fiqh, bukan fiqh sekadar muamalat biasa itu, tapi fiqh, fiqhul ummah. Kita kena belajar nak menjadi seorang pemimpin orang Islam, keperluan untuk memahami tentang fiqhul ummah ini adalah bersifat wajib. Hadirin terhormat, kembali kepada pemikiran liberalisme, pluralisme agama, seorang tokoh bekas tokoh dakwah daripada angkatan Bilik Islam Malaysia, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menyindir-nyindir orang dengan mengatakan bahawa orang tidak memahami pemikiran beliau, tidak memahami bahasa Inggerisnya yang tinggi mutunya, sehingga orang salah memahami tulisan dan ucapan beliau di LSE tempoh hari. Untuk maklumat tuan-tuan, hadirin hadirat, saya daripada pertubuhan Muafakat, ekoran daripada ucapan beliau di London School of Economics pada March, 18 March 2010, kami sudah buat satu wacana mengenai ucapan beliau. Kami telah buat dua siri, dua program yang berbeza, sehingga mengundang beliau, memanggil, mengajak kami bertemu. Dalam pertemuan itu tidak timbul istilah perkataan anda semua tidak faham bahasa Inggeris, tak timbul. Ramai orang ikut dalam perjumpaan itu, ramai. Takkanlah dalam dunia di Malaysia ini seorang yang bernama Nobrim saja yang faham Inggeris. Hadirin yang dihormati, faham liberal bermakna seseorang itu perlu membebaskan pemikirannya daripada terikat dengan mana-mana authority agama, mana-mana pemikiran yang sudah diijmak, ajaran yang sudah diijmakkan, yang disilahkan sebagai sapere aude lah dalam bahasa Greek. Akibat daripada pemikiran ini, Institut Kajian Dasar telah menerbitkan pada malam perjumpaan dengan beliau, saya bawa buku itu. Jadi mereka ini sudah menerbitkan buku, dan benar seperti mana akhbar menceritakan, mereka mengadakan program menerbitkan buku, betul. Saya memiliki buku yang berkenaan. Pendek kata, pemikiran liberal ialah membebaskan diri daripada terikat dengan mana-mana ulama yang muktabar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka mengatakan mereka mempunyai kemampuan untuk memahami agama bersendirian tanpa bantuan orang lain. Padahal pemikiran ini mereka ambil daripada orang-orang yang anti-Islam, daripada kawan-kawan mereka di Rand Corporation di Amerika. Hadirin dan hadirin yang dihormati, apabila mereka ini sudah berpikiran liberal, satu langkah ke depan, oleh kerana mereka ini menggunakan akal fikiran mereka yang Allah mereka itu, mereka boleh kongsikan dengan sesiapa yang mereka suka. Satu lagi langkah ke depan, macam Datuk Wang katalah, apa bahasa Ganu kata macam mana? Dia tidur. Jadi dia marah ke depan, iaitu oleh kerana Tuhan sudah sama, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan ada sama tahap, sama level, sama taranya. Tidak ada agama yang lebih
baik, yang lebih benar di kalangan semua-semua agama yang ada di muka bumi ini. Bermakna, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan di London School of Economics itu, bahawa orang kita percaya agama kita betul, benar. Tetapi kita jangan kata agama orang lain itu salah. Padahal Islam jelas dalam doa, dalam wirid kita hari-hari. Hari-hari lepas sembahyang kita berwirid inna dina indallah al-Islam. Oleh yang demikian hadirin, oleh kerana semua agama sama benar, sama benar, sama antara ini pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diucapkan di depan orang bukan Islam. Dia tak berani cakap di depan orang Islam, di depan kami pada malam itu. Dia tak berani cakap begitu. Dia cukup apologetic. Yalah, dia kata longgar sikit. Saya kata bukan longgar sikit, bukan sikit, banyak saya kata. Jadi oleh kerana semua agama sama, ini pendirian Datuk Seri Amr. Sebab itu datang satu konsep, konsep salvation atau najiyah dalam bahasa agama kita, iaitu keselamatan. Oleh kerana semua agama sama, menurut faham beliau, saya bertanggungjawab pada malam ini saya bercakap benar ini. Mungkin kawan-kawan dia pun ada di sini. Katanya, oleh kerana semua agama sama, bersama benar, maka semua orang yang beragama, yang percaya pada Tuhan, akan masuk syurga. Hal ini bertentangan dengan akidah Islam. Quran jelas, fariqun fil jannah, satu kumpulan dalam syurga, wa fariqun fil jannah, satu kumpulan lagi dalam sa'ir, dalam neraka. Inilah, cuba tuan-tuan bayangkan, jika orang ini menguasai Putrajaya, apa akan terjadi kepada kita? Apa akan terjadi pada umat Islam? Maka sudah tidak ada lagi ad-din al-Islam ini yang apa? Inna dina indallah al-Islam, sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi firqah yang Nabi Muhammad SAW al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tidak ada satu agama pun yang lebih tinggi daripada. Sudah tidak ada, habis, hancur. Inilah kerja orang-orang Zionis untuk menguasai orang-orang yang berasal daripada dakwah. Sebab itu di Indonesia sudah 50 tahun dahulu tuan-tuan, Asia Foundation sudah masuk ke organisasi-organisasi Islam. Dan di Malaysia, gulungan Konrad Adenauer, Frederick Newman, Asia Foundation sudah membiayai NGO Islam yang diterajui oleh orang Islam, membuat program-program ke arah pemurtadan, ke arah pemurtadan. IKD yang seorang besar dalam sebuah partai berjenama Islam menjadi direktor dalam IKD. Ini senarionya tuan-tuan, seperti yang Datuk Wan sebut tadi, ini istiqamah. Kalau orang-orang yang seumpama ini menguasai Putrajaya, saya bukan cakap soal politik, sebab saya tak kerti politik. Bani Datuk Wan kita, saya tak kerti politik. Tapi semua bertanggungjawab, semua yang mengaku Islam bertanggungjawab untuk memelihara din, memelihara agama. Untuk memelihara agama, kita memerlukan satu kekuatan politik yang mana politik mempunyai, yang mana politik ini mesti didasarkan kepada satu suatu doktrin yang kukuh dengan satu konsep yang jelas ke arah untuk hifzuddin, seperti mana yang dihuraikan, diterangkan, dinyatakan oleh ulama kita di dalam subjek siasah syariah dan maqasid syariah. Malaysia terbahagi sekarang secara besarnya kepada dua doktrin politik. Satu doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah, satu doktrin yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang terhormat, mari kita berbincang, mari kita bermuzakarah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Mari kita dengar, mari kita dengar dulu, kemudian kita buat keputusan lah mana yang baik mengikut syariat. Jadi kembali kepada untuk memelihara akidah kita. Untuk memelihara akidah kita memerlukan satu kumpulan pemikir politik yang kukuh doktrin politik, ya,
yang jelas konsep politiknya berdasarkan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab itu pemikir-pemikir politik, pemikir teori politik, pembina teori politik Islam Al-Ghazali, Al-Mawardi, Join dan macam-macam lagi lah, Fakhrul Razi dan seumpamanya, menyatakan bahawa politik ini penting untuk memelihara din. Siapakah di Malaysia sekarang ini yang mahu memelihara agama seperti mana yang dituntut oleh Maqal Syarah Hifzuddin? Mari kita buat satu list. Baik, kita mulai daripada PKR. Mari kita senaraikan apa doktrin dan konsep politik mereka. Comply ke tidak dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah? Politik mereka ialah politik yang saya pun tak tahu nak kata apa, tetapi jelas menentang syariat. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim konsisten istiqamah, Datuk Wan, istiqamah menyatakan di luar negeri. Dia menyatakan dengan interview dengan stesen-stesen apa tu, TV luar negeri, dan ceramah-ceramah di universiti-universiti di sana, konsisten istiqamah menyatakan saya, dia rakan saya, tidak akan melaksanakan syariat. Tapi kalau dia berjumpa dengan siapa-siapa yang di Malaysia ni, dia Kuala Terengganu ke, dia Kota Baru ke contoh, saya ni nak Islam ni, tengok ucapan saya, kumpul ucapan dia, kita dengan susah saya di muafakat, kita kumpul pemikiran ini. Dia adalah seorang yang pure Machiavelli kan, Machiavelli, si Malaysia, Chicago, si betul tu kan, macam mana tu, Machiavelli, pure Machiavelli, pure kau Machiavelli. Al-ghayah la tubar al-wasil, tak timbul langsung, tujuan tidak menghalalkan cara. Yang kita bercakap tahun 70 dah tak ada dah, sekarang ni hilang dah, hilang tak ada dah. Jadi teori politik apa? Tengok dalam mana-mana kitab atau buku teori politik Islam, tengok ada ke tidak doktrin politik mereka ini, PKR. Baik, rakan PKR yang mereka buat tahaluf siasi daripada kelompok Islam, hadirin dan hadirat yang dihormati, tengok pemikiran liberal dalam politik. Tuan-tuan pernah dengar akhbar bercakap, menulis, kita dengar orang cakap dan seumpamanya, nama kumpulan Erdogan. Tahukah tuan-tuan siapa Tayyip Erdogan? Tentu tahu, iaitu Perdana Menteri Turki. Tetapi tuan-tuan tidak tahu ataupun mungkin terlepas pandang ataupun tak begitu berminat atau tak kedengaran ataupun tak sempat membaca satu lagi pribadi yang bernama Fathullah Gulen. Fathullah Gulen ini banyak menulis, dan dia ini mempunyai kaitan kekeluargaan dengan Erdogan. Itu satu hal lah, tak apalah. Tetapi yang penting ialah apa pemikiran Fathullah Gulen. Fathullah Gulen pernah datang ke University Selangor, UNISEL, berapa tahun dahulu. Fathullah Gulen ini, dua perkara yang kita kena faham berdasarkan tulisan beliau. Pertamanya, dia mengatakan dalam bukunya Anatolian Islam, kalau tak salah saya, Anatolia kan, di tempat Anatolian Islam, dia tidak mahu negara enforcement ni, apa dia, memaksa menguatkuasakan undang-undang syariah. Kerana kata Gulen, sebahagian besar daripada syariah, hukum syariah ialah hukum pribadi. Sebab itulah apabila pihak berkuasa agama nak memperketatkan undang-undang liwat, maka ditentang habis-habisan oleh pemikir politik PKR. Kata dia, ni orang nak buat dalam bilik tempat sunyi-sunyi, kenapa nak kacau? Inilah pemikiran Gulen. Satu, kita mahu syariat tertegak. Yang kedua, Gulen ini mempunyai rangkaian organisasi yang semeluas dunia. Dia pernah membuat satu program
untuk mempromosi Abrahamic faith, yaitu pluralisme lah. Yang salah seorang speakernya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Australia 2-3 tahun lepas. Inilah rancangan yang dibuat di Washington, di California, sorry, di New York dengan ini membuat rancangan supaya membina apa yang dinamakan moderate Muslim, membina orang Islam yang sederhana. Hakikatnya bukan mereka nak membina orang Islam yang sederhana, tetapi mereka nak membina orang Islam yang murtad daripada agama mereka dan menganut faham liberalisme dan pluralisme agama. Masyarakat kita sekarang mengambil indah tak indah tentang pemikiran ini. Samalah dengan Syiah pada satu masa. Orang Melayu tak begitu mengindahkan faham Syiah sehingga sekarang aktiviti-aktiviti Syiah iaitu nikah mut'ah berleluasa. Kembali kepada soal politik saya katakan tadi. Orang Erdogan di dalam partai ini, pemikiran ini, mampukah mereka ini memelihara Islam? Apa yang berlaku di Selangor? Kes di UMC, kami buat program himpun sejuta umat. Ini nak menyelamatkan akidah. Tetapi organisasi seperti yang Tuan sebut tadi, organisasi yang menyatakan nak membela, nak mempertahankan Islam, melarang secara resmi tahlilnya muhadzab dalam program itu. Tak apa, kita nak berjuang Islam ni seorang pun kita berjuang. Seorang pun kita berjuang. Ramai lagi baiklah berjamaah. Hadirin dan hadirat. Jadi yang saya katakan, kita di Malaysia memerlukan satu kumpulan orang, satu kumpulan orang Islam yang memiliki sifat syaja'ah wan najdah, kuat dan mampu, berani dan mampu untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dalam hal ini ternyata golongan yang mengatakan bahawa mereka adalah memperjuangkan Islam gagal, terbukti dalam kes di UMC. Orang yang nak memperjuangkan Islam, nak pertahankan akidah Islam, disingkir di Pulau Pinang. Apa yang terjadi dengan tanah wakaf, tanah tapak masjid. Orang ini kita tidak boleh tidak boleh menaruh harapan. Dan kalau untuk sebuah negeri Selangor dan Pulau Pinang, mereka tidak dapat membendung kegiatan anti-Islam dan mereka tidak dapat mempertahankan Islam, agaknya bagaimana kalau mereka ini memerintah lebih besar daripada Pulau Pinang dan Selangor. Itu satu. Tetapi hadirin yang hadirat yang dihormati sekalian, ijma' ulama menyatakan bahawa Syiah adalah ajaran yang tertolak, terkeluar daripada akidah Islam, akidah Syiah, termasuk akidah Syiah Khomeini. Untuk maklumat hadirin, mungkin sekadar ulangan, Khomeini dalam Kashful Asrarnya telah mengkafirkan Sayyidina Umar. Orang seperti Sayyidina Umar dikafirkan oleh Khomeini. Khomeini ini menjadi idola kepada aktivis Islam, aktivis Partai Islam di Malaysia. Dan poin saya ialah bagaimana mereka ini yang bercakap untuk menjunjung akidah Islam membiarkan orang-orang yang menganut faham Syiah, yang beramal dengan Syiah, berada dalam partai mereka, bahkan memiliki jawatan yang tinggi. Mereka wajib membersihkan diri mereka terlebih dahulu, membersihkan akidah mereka terlebih dahulu sebelum mereka mau melaksanakan bersih 4, 5 dan 10. Hadirin yang dihormati, kita tidak boleh kompromi dengan kumpulan yang mempunyai pemikiran yang bercanggah dengan doktrin Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam semua perkara, dalam akidatan wa syariatan wa akhlaqan. Kita tidak boleh kompromi. Bayangkan lagi sekali, kalau kumpulan ini menguasai Putrajaya, tentulah
orang-orang besar dan partai berkenaan akan menjadi menteri dan semuanya. Dan bayangkan kalau seorang menteri ini orang Syiah. Bayangkan lagi di zaman Baghdad, di zaman kerajaan Abbasiyah, ada pemimpin Syiah, ada mula-mula Syiah berjaya menguasai istana-istana Abbasiyah, dan akhirnya masyarakat menjadi Syiah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala itu maha penyayang pada umatnya, digantikan lagi. Ada kumpulan orang yang ta'ifah yang gigih di kalangan masyarakat Baghdad ataupun Iraq pada masa itu menentang balik kumpulan Syiah dan berjaya kita tawan balik. Tetapi bayangkan negeri seperti Iran. Iran asalnya negeri Sunni, tapi oleh kerana pengaruh Syiah kuat, akhirnya Farsi bertukar menjadi negeri Syiah yang kalau tidak salah saya mungkin 80% sekarang ni sebagai Republik Syiah Iran, bukan Republik Islam. Ini gambarannya. Kalau orang G menjadi Perdana Menteri, kalau orang Syiah menjadi Timbalan Perdana Menteri, bayangkan apalagi dengan mengendali mereka ini, orang yang memiliki prinsip Machtpolitik bahasa Jerman, iaitu orang yang nak memaksakan pemikiran dia di dalam satu perkara. Machtpolitik, itu warna kalau betul, tak betul, tolong betul kalah. Dengan melihat mereka ini, dengan mengenali mereka ini, mereka itu pure nationalist itu satu bab. Tapi Machtpolitik nak memaksakan faham mereka yang didasarkan pada faham Sapere Aude, maka jahanam masyarakat. Ini akidah. Kita bercakap akidah dalam konteks untuk memadukan umat. Sebab itu kita katakan orang yang memecah belahkan agamanya dengan faham liberalisme apa semuanya, orang yang memecahkan umatnya. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an kata dalam menafsirkan ayat mengenai yang saya baca tadi mengenai pecah umat, alladzina farraqu dinahum syi'a wa kanu syi'an. Yang memecah belahkan ini selain daripada musuh juga daripada dalam. Orang inilah orang yang memiliki faham liberal plural. Bila sebut plural ni hadirin, kita jangan nampak teori John Hicks sahaja. Teori orang Inggeris yang sudah mati baru ni. Saya sujud syukur dia mati. Bulan Mac kot, tak silap kan? Saya sujud syukur dia mati. Inilah syekhnya kepada anak Ibrahim. John Hicks, Profesor John Hicks. Lagi dah bulan Mac, alhamdulillah. Tapi murid dia banyak. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang memecah belahkan agama dalam ayat Quran yang tadi itu ialah orang dalam Islam yang banyak firqah mujassimahnya. Mujassimah ini ialah ada orang di Malaysia yang disanjung sebagai tuan guru mengatakan Tuhan tu duduk sila lendik macam duduk sila atas apa ni? Atas sofa atas tu. Tu statement orang yang berkenaan. Itu mujassimah ditolak oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tengok dalam kitab makhluk Islamiyin antaranya mujassimah talak menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu macam mamat kapur. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum menjadi rasul, diangkat jadi rasul, dia dapat keistimewaan yang disebutkan irhas. Setelah mendapat diangkat jadi rasul, itu dinamakan mukjizat. Macam mana benda basic. Tetapi orang fanatik tetap mengatakan bahawa yang dituan gurukan itu yang betul benar. Mana boleh kita kata Muhammad macam mamat kapur? Tak boleh. Ini allazi min allazina farraq dina. Ini dia. Tapi orang yang fanatik dia tidak nampak benda itu. Buta. Semoga Allah Taala pelihara kita daripada buta mata hati dalam memahami agama. Hadirin yang dihormati sekalian. Jadi saya mengharapkan pada malam ini kita berfikir, marilah nufakir saat, kita berfikir satu saat, bagaimana umat ini dalam Quran sebut fi sa'atil usrah, dalam keadaan genting sekarang, dalam keadaan umat kita sekarang genting, kecuali orang ada orang kata apa, tak ada genting, tak ada masalah, apa yang problemnya demo tu je lah, Syekh Wan Farid lah kot yang problem. Nak melihat satu perkara, kita kena ada neraca. Kita kena ada neraca. Seperti mana kita orang buat bisnes. Dia tengok untung lah sekali berapa. Bulan ni rugi, pasal apa rugi? Bulan dulu untung. Dia cakap, kenapa? Jadi kena ada raja ilmu. Sebab itu ilmu ini mesti ditekuni. Bukan melalui surat khabar. Bukan. Ini hari surat khabar. Dua minggu lepas. Bercakap soal niat. Subhanallah.
Ada satu tuan guru di sebuah negeri di pantai timur utara pada Terengganu. Secara macam niat. Subhanallah. Mana boleh kata orang tu duduk Allah. Allah. Orang tu sasar. Baca dalam surah khabar mereka itu. Jadi apa yang disebut inilah yang dinamakan minal ladina farrahu dinahum, yang memecah belah. Sebab sudah ijma' ulama yang nak dipecah. Orang ini tidak ada kemampuan akliah, tidak ada kemampuan ruhaniah, tidak ada kemampuan kekuatan politik untuk memelihara agamanya, walaupun mereka mendakwa mereka memperjuangkan agama. Hadirin yang dihormati, sebab kita tidak lagi perbincangan kita mengenai akidah Islam, apa namanya itu, penyatu umat. Sebab kita mula daripada tadi di saat menyatukan umat ialah tentang Allah, tapi mereka ini sudah memecahkan Allah. Saya katakan begini atas hujah bahawa orang Syiah di dalam PAS, doktrin Allah orang Syiah berbeda. Saya ulang balik, doktrin Allah orang Syiah berbeda dengan doktrin kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita berada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeda kerana di dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah, dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah karangan Khomeini, bukan Ayatullah atau Ayatollah, mengatakan imam dia tu lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Hukumah Islamiyah. Saya tidak nak muka soal apa-apa. Oleh demikian saya mengajak saudara-saudara saya di dalam, saudara-saudara saya Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam PAS, dan saudara-saudara saya di dalam UMNO, duduk sejenak. Hayya bina nufakir sa'ah mengenai agama kita ini. Saya yakin sahabat-sahabat saudara saya, kenalan saya dalam PAS, diberi kalangan Sunnah wal Jamaah, ikhlas, jujur. Nadwi, seorang Maulana Nadwi rahimahullah berkata, seorang pemikir Islam besar, seorang alim besar abad kita sekarang, seorang meninggal ya, tak berapa tahun lepas, sudah terlepas. Ikhlas saja tidak cukup. Seekor beruang besar kerana ikhlas dan sayangnya kepada Tuan telah menampar muka Tuannya untuk menghalau nyamuk atau lalat sehingga meninggal Tuannya. Ikhlas itu baik tetapi silap. Ikhlas di dalam memperjuangkan Islam cantik, tetapi kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, kita kena ada ilmu Islam, apalagi pemimpin, apalagi pemimpin kena ada ilmu Islam. Dan sekarang sudah ada kekeliruan besar mengenai kriteria, mengenai ulama. Apa kriteria ulama? Saya pun bukan ulama tu, sahabat saya tadi Datuk Muhta. Saya mengambil sosiologi di Universiti Melayu dulu. Betul orang panggil Al-Fadhil Asyikh, saya pun gerun. Betul. Oh, Tuan Guru, saya pergi Kelantan dengan saudara Karim dulu, Tok Guru Wajilah sama. Mungkin ni panggil kepada dia ni. Nak panggil Tok Guru ke panggil ustaz? Saya kata guru dia ustaz tak? Ini betul. Jadi kriteria sekarang macam ada orang kita jadi, ada semuanya jadi syekh, semua jadi guru. Maka bagilah fatwa macam-macam jahanam. Maka hadirin-hadirin yang dihormati sekalian, kita kena tengok, kita kena kembali kepada wacana Ahli Sunnah wal Jamaah dalam semua perkara, dalam politik terutama untuk memilih hizbuddin, untuk memelihara agama. Kalau di dalam PAS tidak boleh memelihara agama, membiarkan pengaruh Syiah yang anti Sunni. Orang Syiah ni tuan-tuan, seorang sahabat saya dah sedang meninggal, orang Afghanistan dulu, dia kata kumpulan orang Afghanistan, mujahidin Afghanistan masa itu, masa dia lawan dengan apa nama tu, dia orang pergi jumpa dengan Khomeini. Mereka ini duduk di bawah atas lantai, tapi kumpulan Kristian duduk atas kursi. Punya hinanya Khomeini kepada orang Sunni. Itu dia. Sahabat saya itu nama Manggar Hussein, dah meninggal dah. Orang Afghanistan, the red wakil Afghanistan di Malaysia. Itu dia. Tapi orang Malaysia ini sanjung Khomeini. Berbalik kepada hal ini, kalau dalam kumpulan kecil mereka, mereka tidak boleh membendung akidah yang bercanggah dengan Ahli Sunnah, dan tidak boleh menyekat orang Ahli Sunnah daripada menganut faham Syiah, macam mana dia nak mentadbirkan negara yang lebih besar, lebih luas? Saya mempunyai satu keyakinan, nahinya, tak boleh, tak boleh. Apalagi dengan melihat kekuatan daya fikir yang seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada satu konsep politik dan doktrin politik, maka langsung apa yang
diminta oleh syariat hifzuddin memelihara agama takkan berjaya. Jadi hadirin dan hadirat yang dihormati, marilah kita orang yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah di dalam PAS, ahli sunnah wal jamaah di dalam PKR, dan saya yakin ramai ahli sunnah wal jamaah adalah UMNO. Hayya bina, mari sekejap nufakisa untuk memelihara agama. Jangan kita membiarkan tangan-tangan jahat, individu jahat yang memiliki pemikiran liberalisme dan perisma agama, dan Syiah yang menguasai kumpulan Islam menjahannamkan seluruh umat Islam. Jadi kita mohon kepada Allah SWT supaya kita diberi kekuatan untuk berpegang kukuh dengan doktrin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memiliki kekuatan politik yang bertunjangkan kepada teori Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah akidah dan ummah akan dapat kita selamatkan. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan Ali Spirit seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara, kalau terpelajar sila guna hak Miranda.